mencuri perhatian. Gibran Rakabuming kenakan pin One Piece saat debat cawapres netizen nakama bro. Dilansir dari kilat.com, calon wakil presiden cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka kembali mencuri perhatian. Seperti diketahui, Gibran Rakabuming tampil dalam debat cawapres kedua yang digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari 2024. Saat tiba di lokasi, Gibran Rakabuming tampak menunjukkan pin anime One Piece. Tampak jelas pin tersebut berlogo tengkorak yang menggunakan topi jerami. Hal itu sontak mengundang perhatian dari awak media maupun warganet di media sosial X. Bagi informasi, One Piece merupakan salah satu seri manga Jepang yang di Indonesia sendiri sangat banyak penggemarnya. Adapun sebutan untuk penggemar One Piece adalah nakama. Sejumlah warganet media sosial X pun tampak mengomentari Gibran Rakabuming yang mengenakan pin One Piece itu. Lah, baru sadar Gibran pakai One Piece. Wah, kakak nakama bro. Cuit akun warganet X @ber_u. Boleh juga pin One Piece nyangap, tulis @aditi. Betulnya Mas Gibran pakai pin One Piece, wah kakak, tulis @151c. Sementara itu, debat keempat Pilpres 2024 ini sekaligus menjadi debat cawapres yang terakhir. Adapun tema debat kali ini, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.